podcast pada lapar kan. Nah, sekarang aku ajak Alden daerah daerah Meruya Kebon Jeruk ya. Aku mau ngasih tahu kalian, ini ada namanya ketupat gorengan Bahasan yang lagi rame banget. Ya, di sini semua makannya banyak tapi aku pengen nyobain ketupatnya. Seperti apa, Besti? Ayo, Den. Halo. Wow. Jadi, yang spesial di sini itu adalah mereka menyediakan makanan. Ini tuh kayak semacam jeroan, ada kikil, ada babat, ada sengkel, ada lidah. Nih, kameranya lihat. Tuh. Tuh, ada paru juga ternyata ya. Dia tuh bersantan, uluh. Tapi dia enggak terlalu medok. Tuh, Besti bayangin. Wah, 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 Besti. Kayaknya Ences sama Alden suka banget nih sama ketupat gorengannya. Buka dari jam 5 sore sampai jam 12 malam, ketupat goreng Bang Hasan yang terletak di daerah Jakarta Barat ini selalu diserbu pembeli loh, Besti. Walaupun namanya ketupat gorengan, tapi yang dimaksud gorengannya adalah daging dan jeroan yang dipanaskan di atas penggorengan super besar. Biar selalu hangat. Dan toppingnya oh daging sapi, oh jadi oh beda lagi, pantesan rame ya guys. Ada berbagai jeroan dan daging sapi di dalam satu penggorengan besar ini, yang bebas kalian pilih sesuai keinginan. Tuh lihat aja, barbar banget kan isiannya. Sehari aja bisa menghabiskan 40 kg daging beserta jeroan lo Besti. Kalau isian yang dipilih Ces sama Alden ada daging, babat, paru, tulang muda, dan juga mata. Abis itu langsung dipotong-potong dan ditaruh ke dalam mangkok. Baru deh disiram sama kuahnya yang super gurinyoy. Tinggal tambahin bawang goreng dan perasan jeruk nipis. Harga yang ditawarkan juga masih masuk di kantong nih. Rp8.000 untuk per potong daging atau jeroan. Di sini juga ada menu tambahan lainnya, telur, tahu, dan juga tempe semur. Kalau ketupatnya sendiri disajikan terpisah Besti dan disiram dengan kuah sayur labu. Ences lagi makan ketupat. Cakep. Pilihan kita memang tepat. Cuan. Nah, ini punya aku. Waduh. Menarik bukan makanan kita hari ini? Menarik bukan? Mari kita cobain, Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja, sikat, gaskan. Waduh, kacau. Set. Apaan ini? Yang nonton Bikin Lapar hari ini, tolong. Ini serbu tempatnya, ya Allah. Ini baru lagi, enak lagi. Ini ancaman. Ini udah gak bisa berkata-kata. Enak, luar biasa. Kuahnya, apalagi kuahnya nih ya. Selalu anget-anget, gurih, pedes dikit. Gak terlalu menonjol. Dan juga rempahnya berasa gulai. Ini kuahnya kan sama kayak kuah gulai Besti ya, kan? Cuman dia itu nggak terlalu yang santan banget, gerut krimi ya, banget. Nggak terlalu kental ya. Betul. Itu lebih enak. Lebih enak, kenapa coba? Ini yang namanya jeroannya, kikilnya, babatnya, isoknya, dagingnya sebenar-benar bersih sekali ini guys. Besti nggak bisa, ini aku merasa dulu ya. Sambal kacang enak ya, kayaknya. Ada dua jenis ya, sambal kacang sama sambal goreng. Kita pakai kacang biar lebih creamy ya. Wah, wah, lihat Ences sama Alden seburin isiannya ke ketupat, bikin perut auto keroncongan. Bahaya. Bahaya. Bener kan, kasihan yang nonton. Kasihan ini yang bahaya nonton. Sih, guys. Ketupat gorengan Bang Hasan ini udah berjualan dari tahun 1970 dan sekarang udah dikelola oleh generasi ketiga loh. Wah, ini sih legend ya Besti. The best, Bang Hasan. Sorry, ini terlalu enak. Jadi gak banyak ngomong ya. I'm happy.
buat kalian yang bosan makan ketupat lontong, sayur, ketupat sayur, atau mungkin soto ya, ini adalah inovasi terbaru loh. Ya, dan apalagi pecinta jeroan sapi, ini semua the best, jeroan sapinya bersih dan juga gak bau dan empuk, itu yang penting. Oh Den, gimana Den? Seru banget. Nah, ini kombinasinya juga lebih ngaco lagi pakai tahu bacem. Pakai tahu bacem. Jadi dia pedes, kuah-kuah kayak gulai ditambah manis. Wah enak. Aku bahagia banget sih hari ini. Aku juga senang banget ikut yang ini. Senang banget ya. Guys, kok bisa sih orang ya? Kepikiran gitu loh. Dan ini termasuk salah satu makanan yang baru aku temuin juga. Kayak unik aja gitu loh, dagingnya kayak mentah gitu ya. Penasaran sama keendulan dari ketupat gorengan Bang Hasan ini? Langsung aja serbu kesini Besti. Langsung aja rating ya, ini gak usah ragu-ragu lagi, dari 1 sampai 10 untuk ketupat gorengan Pak Haji Hasan. Langsung berapa? Gak usah basa-basi deh. 10! Yes! Guys, 11! Enak banget? Enak banget. Tandanya bikin lapar, approve! Approve, approve.